SMP Hasbunallah merupakan sekolah yang menggunakan sistem pembelajaran yang lebih mengedepankan agama Islam. Maka dari itu pihak sekolah terus berupaya agar para alumninya tetap menerapkan komitmen tersebut walaupun para siswa telah lulus dari sekolah. Isi dari komitmen Yayasan Hasbunallah yang dianjurkan kepada oleh para alumni ialah tetap menjaga aurat, wajib melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran minimal 1 jam per hari, dan terus menebar kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Ketua Yayasan Hasbunallah wa Ni'mal Wakil Haji Khairul Mukminin Tri Susilo saat perpisahan dan pengukuhan SMP Hasbunallah mengharapkan agar para alumni Hasbunallah dapat menjadi teladan ketika lulus dari sekolah dan dapat membawa nama baik sekolah dalam bermasyarakat. Kita mengharapkan kepada alumni-alumni baik SD, SMP, dan SMA yang akan meninggalkan Hasbunallah harus mempunyai komitmen dengan siar dan dakwah tadi itu untuk menebar kebaikan, untuk memberikan contoh suri teladan kepada masyarakatnya di mana dia berada, mau sekolahnya di luar atau di SMA Hasbunallah lagi, dia mempunyai tanggung jawab secara moral bahwa dia alumni yang mempunyai tugas untuk siar kepada masyarakat. Pada perpisahan tahun ajaran 2017-2018, SMP Hasbunallah mengukuhkan sebanyak 63 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-10, yang mana para siswa dan siswi ini lulus dengan nilai rata-rata baik. Sherly Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.